pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam acara Seafood is Brain Food. Ikan dan hasil laut adalah protein yang sangat dibutuhkan tubuh, khususnya untuk pertumbuhan dan kerja otak kita. Nah, dalam beberapa episode terakhir kita sudah bicara tentang ikan laut yang diolah dalam berbagai masakan tradisional yang maknyus. Kali ini kita akan bicara soal ikan air tawar. Hari ini kita berada di kota Banjarmasin, tepat di sisi Sungai Martapura. Sungai ini nanti akan menyatu dengan Sungai Barito yang besar, dan tentunya banyak ikan air tawar yang dikandung oleh sungai ini. Nantinya akan kita olah dengan resep-resep khas Banjar. Pasti maknyus. Kita coba ya. Assalamualaikum Bu Aja. Salam. Ini ikan patin ya? Iya, ikan patin. Wah, pemirsa, kalau di Kalimantan Selatan, ikan endemik air tawar yang paling populer itu namanya ikan patin. Nah, ini ikan patin ya. Besar juga kan? Tapi kalau kita berada di, misalnya di Jakarta, di Bandung gitu, kita lihat ikan patinnya kecil-kecil. Karena ikan patinnya itu adalah ikan patin budidaya, ditambak-tambak gitu kan. Paling-paling beratnya 800 gram gitu. Sedangkan ini sampai 2 kilo. Ini juga ikan budidaya juga sebetulnya, tapi budidayanya ditambaknya masih ekstensif gitu. Di Kalimantan Selatan sini kebanyakan ikan patin tuh kita dapatinya di sungai dan dipancing. Dan kalau yang masih hidup di sungai itu, yang liar itu, beratnya itu bisa 8 kilo, 12 kilo, gede-gede gitu. Sampai 20 kilo. Ada yang 20 kilo juga ya Bu Aja ya. Sampai gede banget. Jadi kalau besar itu ya, penampangnya aja bisa sebesar ini, dan lemaknya itu gede banget. Nah, itu biasanya paling enak kalau digoreng. Tapi gorengnya juga harus hati-hati, supaya lemaknya itu tidak hancur, tidak jadi minyak gitu kan. Terus ini saya nggak berani pegang karena masih hidup. Ini termasuk ikan buas sebetulnya. Nah, ini masih hidup ya. Wah, lari ke bawah. Ini namanya adalah ikan gabus kalau orang Jakarta bilang ya. Kalau orang sini bilangnya iwak ruan ya Bu ya. Iwak haruan ya. Nah, iwak haruan ini biasanya dimasak macam-macam. Kalau biasanya dimasak, masak abang ya Bu ya. Iya, masak abang. Tapi kadang-kadang juga bisa dibikin dibikin kering dulu ya, jadi ikan asin, ikan kering. Nah, kalau sudah kering dia dimasaknya batanak, dimasak pakai santan. Ini namanya adalah udang sungai, udang air tawar. Di sini disebutnya udang galah. Kenapa udang galah? Karena capitnya ini panjang sekali. Lengannya ini ya, selalu ada dua capit begini. Nah, ini adalah udang sungai. Beratnya itu satu ekor ini paling 200 gram ya. Tapi bisa sampai setengah kilo, gede banget. Kalau lihat udang dan ikan yang seger-seger gini, kita langsung kepengen makan ya. Oke, kita coba di satu rumah makan yang menyediakan udang galah dan ikan patin. Ikut saya. Tadi di pasar kita sudah lihat kan berbagai jenis ikan dan udang air tawar. Nah, di warung ini andalannya adalah brengkes patin atau pepes dari ikan patin. Tapi dia juga punya udang galah goreng. Udangnya gede-gede. Kita cobain. Waduh. Udangnya besar-besar, Bu ya. Ini yang pepes patin ya. Oke, terima kasih ya. Tuh lihat pemirsa. Udangnya gede-gede ya. Pakai capit, ini namanya adalah udang galah atau udangnya hidupnya di air tawar, di sungai. Kita coba dulu ya, wah soalnya langsung ngiler, langsung kabita kalau kita lihat udang segede gini. Nah, jangan khawatir kalau udang sungai itu makin besar rasanya itu manis. Lain dengan udang laut ya, udang laut itu kadang-kadang kalau sudah besar, beberapa jenis tertentu itu dia menjadi hampa rasanya. Wah, saya kupas. Kalau orang Jepang itu ya, kepalanya ini dia suka dicucup-cucup gitu. Nah, ini sambalnya pakai sambal mangga ya. Cocol sambal mangga. Maknyus. Ada rasa manis alamiahnya gitu ya, dari udang ini. Emang luar biasa, udang sungai itu kalau menurut saya selalu lebih enak daripada udang laut. Nah, kalau makan sama saya biasanya harus ada sayur.
Sayurnya di sini juga sayur khas. Ini adalah sayur sulur keladi. Sulur keladi itu akarnya keladi. Daun keladinya juga bisa dimasak. Batang dari daun keladinya juga bisa dimasak. Biasanya dimasak sayur ya. Nah, kalau yang ini dia lebih kenyil-kenyil, lebih apa itu namanya? Renyah gitu. Sekarang kita coba brengkesnya ya. Brengkes itu hampir sama seperti orang Jawa. Kalau bilang pepes itu juga dibilangnya brengkes. Orang Palembang juga sama, brengkes ya bilangnya. Nah, wah coba lihat ini ya. Wih, lemaknya ini pasti enak banget tuh. Dan ini adalah lemak yang selalu saya katakan, ini mengandung omega 3, jenis lemak yang justru sangat baik untuk tubuh kita. Wah, kalau lihat gini sudahlah. Rasa lembut banget di tangan. Nyaman banar. Mak legender gitu, lari gitu di tenggorokan kita. Tapi memang masaknya ini istimewa juga. Coba lihat ya, dia pepes, tapi dia berair gitu ya, moist. Karena apa? Karena dari sebagian lemaknya mencair gitu. Tapi juga jus dari ikannya itu juga keluar. Keren banget. Bener-bener. Ikan air tawar yang luar biasa. Menurut saya ini harus jadi satu kuliner nasional nih. Enak banget. Memang ya, orang Puak Melayu itu dia punya satu gagrak sendiri ya. Genre masakan yang sangat beda lah dengan masakan-masakan Jawa. Sekalipun tetap ada kemiripannya. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa di daerah Kalimantan Selatan ini banyak sekali mereka menonjolkan kekayaan dari ikan dan udang air tawar. Sekalipun mereka juga dekat dengan pantai. Tapi ikan air tawarnya khususnya patin ini ya, luar biasa. Kita jalan lagi pemirsa, karena ada satu lagi masakan khas Kalimantan Selatan, namanya ketupat kandangan. Kita cobain juga ya. Kandangan adalah sebuah kota di Kalimantan Selatan yang letaknya kurang lebih 130 km di sebelah timur laut kota Banjarmasin. Di sana ada satu ikon kuliner yang enak sekali, namanya ketupat kandangan. Untungnya kita nggak usah capek-capek ke kandangan, karena jarak tempuhnya dari Banjar sini itu sekitar 3 jam. Untungnya di kota sudah ada satu penjual ketupat kandangan yang enak. Kita cobain. Nah, pemirsa, ini dia yang disebut ketupat kandangan. Hidangan sederhana, tapi sangat disukai masyarakat sini ya. Memang sederhana banget. Cuman ketupat dengan kuah kari gitu kan. Nah, cara makannya bagaimana? Ini dia. Di sini berlaku lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Atau yang lebih keren lagi, kalau di Roma, bertindaklah seperti orang Roma. Jadi kalau Anda di Banjar, harus ngikut cara makan orang Banjar sini. Atau orang kandangan lah ya. Caranya kalau begini ada berkuah, jangan dipakai sendok ya makannya ya, tapi pakai tangan aja. Lalu ketupat yang cuma dibelah dua ini, kita bejek dengan jari kita hancurkan gitu. Nah gini ya, karena memang kebetulan beras Banjar itu memang berasnya rada terburai gitu ya. Nah kalau sudah begini, sudah seperti nasi begitu, kita makan dengan tangan aja, begini. Kuah karinya lekoh banget. Enak banget. Nah, ini cocoknya dimakan dengan berbagai macam masakan ikan. Yang paling gampang, kalau mau murah sih, pakai telur aja ya. Telur masukin ke sini. Tapi juga boleh pakai sate ikan. Ikan ini juga dari ikan gabus, tapi diasap. Wah, aroma asapnya itu menggoda banget. Tapi yang paling umum dimakan sini sebagai lauk adalah ini dia. Iwak haruan masak habang. Jadi ikan gabus, itu ikan air tawar ya, yang dimasak dalam bumbu Bali atau bumbu merah seperti ini. Nah ini kita masukkan sini, bumbu abangnya kita tambahkan karena dia nggak terlalu pedes. Dia dibuat dari cabai kering gitu kan, supaya nanti warna kuahnya itu menjadi lebih cantik, lebih merah. Jadi proteinnya adalah protein ikan. Wah, maknyus.
Nah, mumpung ibunya ada di sini, kita akan belajar cara masak iwak haruan masak abang. Ya, ikut ke dapur. Assalamualaikum, Ibu Alawiyah. Apa kabar? Baik, Pak. Ulun mau belajar sama Pian ya. Masak iwak haruan masak abang. Iya. Iya. Bumbunya apa aja, Bu? Ini, Pak, bumbunya. Ini semua? Iya. Sederhana sekali ya, cuman ya. Bawang putih, bawang merah, garam. Ini apa, Bu? Sama jahe. Ini jahe. Iya. Lalu lombok ini? Kering. Lombok kering. Iya. Ini semuanya diulek gitu? Diulek. Jadi ini semua sudah di blender atau diulek halus? Halus, dimasakin. Dimasak dulu? Iya. Dimasaknya dengan minyak juga? Dengan minyak goreng. Dengan sedikit minyak ya? Iya. Sampai dia memang matang. Supaya tidak ada aroma yang langu gitu ya? Lagi, betul iya. Ya. Nah, kalau saya lihat komponen ini ya, ini mirip sekali dengan masakan Jawa yang namanya bumbu Bali. Ya, di sana Jawa juga kan ayam bumbu Bali, ikan bumbu Bali. Nah, di Bali sendiri tentu nggak dibilang bumbu Bali, di Bali namanya bebara atau sama dengan di sini, yaitu masak habang, masak merah gitu ya Bu ya. Iya. Sama dengan di Bali berarti. Oke, ini sudah matang. Terus nah, masukkan bumbu yang halus. Nah, kasih garam. Kasih garam sedikit ya. Ya. Oke. Gula. Oh, ditambah gula sedikit ya. Supaya ditambah ada gula. Rasa manisnya. Diaru-aru lagi, aru-aru tuh bahasa Banjar Bu ya. Iya. Diaru-aru tuh ya, diudek lah, digongseng-gongseng gitu ya. Kita masukkan ikan haruan ya, iya. Yang sudah digoreng. Sudah digoreng, ikan sudah haruannya masak. Ini kita sudah digoreng dulu, dan bumbunya cuma digaremin sama asam Jawa sama aja ya. Sama asam Jawa. Oke, ini sudah digoreng, sudah matang. Sudah enak dimakan gini aja, tapi lebih enak lagi kalau masuk dalam bumbu habang. Iya. Nah, sekarang sudah matang, sudah kelihatan mendidih. Sekarang siap disajikan Bu iya. Ya. Pemirsa, ini adalah haruan masak habang. Nah, ini bisa kita makan seperti tadi ya, pakai ketupat kandangan. Atau juga bisa makan dengan nasi kuning. Iya, nasi kuning khas nasi Banjar. Putih. Nasi putih juga bisa. Nyaman-nyaman aja ya. Iya. Waduh, terima kasih Bu iya, Alawiyah ya. Kita jalan lagi dan kita masih akan cicipi makanan khas Banjar ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, mari. Kita sudah cicipin ketupat kandangan dan masih ada lagi satu masakan khas Banjar yang nyaman benar. Namanya garih batana. Kita akan coba di warung ini dan kebetulan dia juga punya oleh-oleh. Kita coba ya. Loh, kok ada Ibu Agustiana di sini? Kabar? Apa kabar, Bu? Baik. Boleh gabung nih? Oh, silakan, Pak, silakan. Waduh. Pucuk dicinta ulam tiba nih. Iya. Ayo, Pak, saya dulu ketemu Ibu Agustiana di mana ya? Mungkin di Brawijaya, Pak, kita sama-sama. Oh iya betul. Yeah. Sudah selesai S3-nya? Alhamdulillah. Sudah. Jadi sekarang ngajar di? Di Fakultas Perikanan Balik, Pak. Di sini Lambung yeah. Mangkurat ya? Lambung oh, Mangkurat. Oke. Okay. Ya, silakan, Pak. Iya betul. Yeah. Tapi saya mau pesan itu, garih batana. Oh ini, Pak, ada, Pak. Oh loh, Ibu juga pesan? Betul, ini oh, ya. Oh, oke. Okay. Ini apa? Garih batana. Ikan khasnya. Seperti ini berarti yeah. Ya? Iya. Batana itu berarti ada kuahnya gitu ada ya? Kuahnya, iya. Oh, ada kuah santan. Minta nasi, Pak. Deh. Minta nasi. Boleh Bu ya ikut ya makan ya? Silakan Pak, silakan. Kalau ini apa Bu? Ini ikan gabus bakar Pak. Asik. Ya. Jadi kalau gabus itu kan ada macam-macamnya tuh. Iya. Apa aja tuh Bu? Itu ada 5 Pak sebenarnya. Ada yang spesies sama, varietas beda. Spesiesnya sama? Ada gabus, istilahnya Indonesia gabus, bahasa sininya arwah. Arwah. Ya. Terus ada toman, ada kihung, ada mihung. Kihung, mihung, iya. Ya, beda sama itu. Karandang. Karandang. Iya, itu yang udah mulai langka sekarang. Semuanya dalam spesies yang sama, varietas beda. Iya. Yang bisa dimakan yang mana itu tadi 5 itu? Semua bisa, Pak. Cuman semua. Ya sekarang sudah ada yang mulai langka, tapi yang masih ini aruan sama toman. Haruan atau gabus itu signifikansi sosialnya untuk masyarakat Banjarnya apa, Bu? Oh, ini, Pak. Apa ini makanan khas Kalimantan, Pak? Iya. Mungkin ini biasanya dalam apa perayaan pernikahan ini kadang-kadang selalu disajikan harus ada ya iya ada oh, karena ini tradisional di orang Betawi harus ada sayur besan di sini harus ada ya, haruan batana. Batana oke oh, ini kelihatannya bukan ikan segar Bu ya ikan olahan Pak oh ikan olahan jadi ikan apa sih jadi ikan haruan yang dikeringkan ikan jadi ikan asin gitu iya ikan asin pantesan jadi kata garih itu sebenarnya ikan asin iya. Wah ini lebih baik makan pakai tangan nih kalau Ibu. Iya, silakan Pak. Enak banget. Ini menggerilnya makanan Ibu. Enggak apa-apa Pak, sama-sama gitu. Nah kalau dari segi keilmuan Bu ya. Iya. Ikan
gabus atau ikan haruan ini manfaatnya apa, Bu, untuk kesehatan? Nah, ini manfaatnya, Pak. Alhamdulillah sekarang udah banyak hasil penelitian. Dia mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Protein tinggi? Iya. Loh, katanya karbohidratnya juga tinggi? Kalorinya, Pak. Oh, kalorinya tinggi? Iya, kalorinya yang tinggi. Kalau karbohidrat bukan kalori. Betul-betul, maksud saya kalori. Jadi kalau dalam 100 gram ikan gabus, kalorinya berapa? Sekitar 65-65% kalorinya. Berarti kalau saya kebanyakan makan gabus, bisa gemuk? Bisa gemuk, Pak. Karena kalorinya tinggi, ya? Betul-betul. Makanya biasanya ini untuk balita, itu yang kurus, itu disarankan makan gabus. Di samping dia mudah dicerna, juga dia punya kalori yang tinggi. Ini enak sekali, Bu. Juga ini kan manfaatnya juga ini, Pak, untuk apa proses penyembuhan luka. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi kalau luka, termasuk luka ibu hamil berarti ya? Iya, ibu hamil kan untuk janinnya, Pak. Oh, oke. Okay. Iya, proteinnya untuk janin. Ketika dia sudah persalinan, itu ya, kan ada luka. Pasca, ya. Pasca operasi. Itu orang sini juga mengharuskan betul, makan ini? Betul, Pak. Itu sejak dulu, ini apa, kalau orang tua kami dulu itu ikan gabus, habis melahirkan, dia boleh makan ikan gabus, tapi dikukus. Dikukus? Iya, ternyata yang dikukus itu proteinnya tinggi, albuminnya lebih tinggi. Namanya albumin? Albumin, dalam protein. Jadi dalam protein itu ada macam-macam kan, Pak, ya? Nah, albumin salah satunya untuk menyembuh luka itu. Pantesan ada, sekarang kan ada orang yang jual, Bu, kapsul isinya kapsul albumin. Albumin, betul. Itu berarti dari ikan gabus? Dari ikan gabus, Pak. Berarti lebih enak makan ikan gabus, Om, Bu? Iya. Daripada beli kapsul, ya? Kapsulnya kan itu ada anyir-anyirnya, Pak. Iya, agak anyir. Mendingan kita makan yang segar, Bu. Di samping kenyang juga banyak gizinya. Kalau ini kan, yang ini kan ikan asin, ya, ikan kering. Ini kan ikan segar yang dibakar. Ikan segar. Kalau Ibu sebagai seorang ilmuwan itu, menyarankan yang mana harusnya dimakan? Yang ikan segar atau ikan proses? Ikan segar, Pak. Ikan segar? Iya. Oke. Okay. Iya, karena kan lebih banyak semuanya masih, kalau nutrisinya gitu, ya? Masih, iya, masih tinggi. Kalau begitu gini, Bu, nanti habis makan saya mau belajar masak ikan ini, apa? Haruan batanak, ya? Dan banyak lagi, Pak, modelnya selain gitu, ya? Ini, ya. Okay. Ada untuk masak habang dan sebagainya. Gitu, ya? Nanti saya mau coba. Iya, boleh, Pak. Kapan-kapan kita coba yang lain lagi. Oke. Okay. Masakannya. Kita sudah cicipin ketupat kandangan. Dan masih ada lagi satu masakan khas Banjar yang nyaman benar. Namanya garih batana. Kita akan coba di warung ini dan kebetulan dia juga punya oleh-oleh. Kita coba, ya. Ibu Sofia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Saya mau diajarin masak apa tadi namanya? Garih batana. Batana, garih batana, ya. Jadi bahannya ini, ya, Bu, ya? Iya, ini. Oh, ini adalah garih. Garih itu sebetulnya hampir sama dengan bahasa Jawa, ya. Oh, iya. Gerih. Gerih. Atau ikan asin gitu. Oh, iya, alis. Jadi tadinya bahannya ini, ya. Itu, ya, itu. Ikan kering, ikan asin. Ternyata gede, ya, Bu, ya. Iya. Nah, ini dipotong-potong terus direndam air lagi gitu. Iya, sekitar 30 menit supaya 30 menit, asinnya, ya, berkurang. Bumbu-bumbunya apa, Bu? Ini bawang merah, rajang, ini rajang, ya. Ini rajang, ini terai, ya. Oke, gimana, Bu, masaknya? Apa dulu? Oh, bumbunya ditumis dulu. Kunyitnya juga digeprek gitu aja, ya, dimemarkan. Bisa juga dipotong juga, kan, bisa juga. Oh. Sampai bumbu harum dulu. Dan ternyata kunyit juga harum, ya, kalau digoreng gitu, ya. Serainya. Serainya juga harum. Masukkan ikan. Oh, ikannya masukkan dulu. Saya kira santannya dulu yang masuk. Biar meresap bumbunya dulu, Pak. Oh, oke. Okay. Ini cairan ini sisa dari rendaman tadi. Nah, baunya kan harum. Oh, betul, 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 betul. Harum. Biar meresap dulu. Jadi ada tekstur garing di luarnya gitu nantinya, ya. Oke. Baru kita masukin santan. Santan. Santannya cukup kental, Bu, ya. Nah, ini habis ini dimasak sampai benar-benar meresap. Sampai meresap semuanya. Oke. Okay. Itu kurang lebih berapa lama? 30 menit biasanya. 30 menit lagi. Gampang, kan? Ya, rendamnya 30 menit, masaknya juga cuma 30 menit. 30 menit. Lalu kalau sudah meresap, kalau sudah benar-benar meresap nanti baru masuk terakhir ini, ha. Ini belimbing masuk, oh, dipotong dulu, ya, supaya dia lebih lebih rasa asam gitu, ya. Oke, kita masukkan belimbing ulunya, terus cabai. Cabai. Oke.
Okay. Jadi ada rasa pedesnya. Tomatnya paling akhir. Asamnya juga ada, gurihnya dari santan. Wih, boleh dicicip. Berarti ini sudah nggak pakai garam lagi, Bu, masakan ini? Enggak. Karena ikannya sudah asin. Ya? Jadi dia juga menghasilkan santannya juga ikut juga asin. Ada asin ya? Oh, betul ya. Padahal nggak pakai garam. Coba. Wah, benar sekali. Sudah ada rasa asinnya. Dan memang nggak terlalu asin. Iya, nggak terlalu jadi asin. Jadi enak sekali ya. Sudah baru mendidih, tomat, tomat kita masukkan. Sebentar. Berarti sudah matang sekarang ya. Tinggal langsung disajikan. Ternyata mudah sekali pemirsa ya membuat garih batana atau haruan batana. Tapi selain ikan haruan yang di ikan kering itu apa lagi Bu yang bisa dipakai? Biasanya ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri yang sudah kering juga ya. Orang sini bilang ikan asin telang biasanya. Ikan asin telang. Wih, ini enak banget. Inilah dia haruan batanak atau garih batanak masakan Ibu Sofia. Katanya di warung ini juga ada oleh-oleh ya? Iya, di sini lengkap. Apa aja? Juga. Ada saluang, Pak. Saluang goreng, biasanya saluang khas Banjar. Saluang itu sama seperti Palembang ya? Ikan itu ya? Kayak ikan teri ya? Itu kan? Ikan kayak teri, ya, tapi di sini nama. Teri. Katanya ada abon? Abon gabus. Ikan abon gabus juga ya? Oke, terima kasih. Saya mau beli oleh-olehnya dulu. Iya, iya. Masih, Bu. Iya, sama-sama. Sebelum kita tinggalkan kota Banjarmasin yang permai ini, kita tentu harus beli oleh-olehnya kan? Nah, semuanya harus yang ikan gabus nih. Kebetulan ini ada kerupuk dari ikan gabus. Apalagi ya? Wah, ini juga. Ini ikan kering haruan yang tadi kita makan. Tapi yang tadi ikan toman ya, yang gede. Ini haruan yang digoreng aja nanti pakai sambal. Apalagi ini? Oh, ini dia. Kita nggak sempat makan nih. Namanya ikan seluang. Mirip seperti yang di Palembang juga ya. Digoreng garing itu. Seperti teri tapi lebih gede. Enak ini. Ini juga bisa pakai sambal aja. Nah, ini kita juga pernah makan nih, tapi yang ini dari ikan haruan, abon, abon ikan. Namanya kalau orang Bangka Belitung namanya sambal lingkung ya. Sip, kita sudah punya oleh-oleh dari Banjarmasin Bungas. Banjarmasin nan cantik dan elok. Wah, asik juga pemirsa ya. Hari ini kita kenyang banget. Kita sudah makan udang galah yang gede-gede. Kita makan brengkes patin yang berlemak banget ya. Lalu kita makan ikan haruan atau ikan gabus. Baik yang batanak maupun yang dimasak habang. Semuanya maknyus. Ikuti terus Seafood is Brain Food. Kita akan pergi ke daerah-daerah lain untuk mencicipi ikan-ikan khas di sana yang dimasak dalam olahan daerah masing-masing. Ayo, makan ikan.